Keunggahan seorang warganet yang mengaku sengaja mengempeskan ban sepeda motor demi membantu tukang tambal ban viral di media sosial. Dalam videonya, pengunggah berujar kakek tersebut sedang sepi pelanggan. Karena merasa kasihan, perempuan tersebut lalu ingin membantu. Video tersebut diunggah oleh Yohmah asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia bertemu dengan kakek bernama Mulkan itu di dekat Taman Kamboja, Banjarmasin, Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Yohmah pun mengaku kasihan saat melihat tak ada pelanggan yang datang. Sebelum bertemu kakek itu, Yohmah dan calon suaminya mempunyai ide untuk mengempeskan ban sepeda motor. Dengan demikian, ban motornya bisa dipompa oleh kakek tersebut. Setelah unggahannya viral, dirinya lalu membuka donasi untuk kakek tukang tambal ban.